Selamat malam jemaat Tuhan. Setiap keluarga memiliki budaya yang khas. Di keluarga saya, setiap ulang tahun dirayakan dengan makan mie dan telur. Setiap acara kebahagiaan dipenuhi dengan warna merah. Mungkin keluarga saudara pun punya budaya yang berbeda. Namun, sebagai umat yang sudah ditebus, kita sepatutnya hidup dalam panggilan yang lebih mulia, dalam budaya kekudusan dan kebenaran. Mari, melalui lagu berikut ini, kita meminta Tuhan untuk memberikan kita hati yang seperti hati Tuhan. Hati yang mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita serahkan kemauan kita agar dapat dibentuk untuk mengikuti kehendak Bapa. Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tumayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam kebenaranmu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku berikanku kakimu melangkah dalam kebenaranmu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam kebenaranmu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Firman Tuhan malam hari ini terambil dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 19. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bapa yang kudus dan benar, terima kasih karena Engkau telah menebus kami. Terima kasih karena Engkau memanggil kami untuk hidup dalam jalan-Mu yang benar dan kudus. Mampukanlah kami ya Bapa untuk menjawab panggilan-Mu ini. Bapa, berikanlah kami hati seperti hati-Mu yang mau mengasihi sesama kami. Kami sering egois. Kami sering mementingkan diri kami sendiri. Tetapi Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat melihat sesama kami seperti mata-Mu dan dengan kasih-Mu. Malam ini kami akan beristirahat. Besertalah dengan kami agar kami dapat tidur nyenyak. Kami berdoa untuk kesegaran baru dalam menjalani hari kami esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tumayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam kebenaran-Mu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam kebenaran-Mu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam kebenaran-Mu. Berikan ku,
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.